Hai, assalamualaikum Skep Fam. Saya kembali lagi. Kembali lagi. Assalamualaikum Skep Fam. Saya Empathit kembali lagi dalam episod Skep Food episod 20. Okey. Dah lama kan korang tak nampak saya review makan. Okey, kali ni saya ada kesempatan sikitlah untuk datang ke satu tempat ni special. Sekarang saya ada dekat Taman Salak Jaya, Kuala Lumpur. Sempena masuknya 1 Januari 2021, saya mula dengan lemang. Kau mesti macam, tak raya pun boleh dapat lemang. Wah kan, sama macam saya juga. Saya first time dengar, ada orang jual lemang walaupun bukan musim dia. Okay. Saya dapat tahu, lemang yang buat ni sangat-sangat special. Jadi hari ni saya berkesempatan datang sini and then nak tunjuk dengan korang terus. Direct. Okay. Ini nama dia Lemang Gemilang. Nama nama company dia lah kan. Nama bisnes dia Lemang Gemilang. Disebabkan lemang ni memang bagi saya very rare nak dapat, mostly selalu time nak dekat-dekat nak raya pun ada kan. Jadi hari ni saya nak review lemang. Dia ada lagi makanan lain. Dia ada pulut kuning yang mostly paling banyak orang beli kat sini. Yang saya dapat tahu adalah dia punya pulut kuning dia. Okay, lemang saya hari ni saya nak makan dengan dia punya rendang daging. Nampak macam special sebab tengok warna dia merah-merah. Bau wangi, bau-bau. Rempah-rempah dia tu kan. Okay. Sebelum saya start makan, saya ada juga special juga kat sini. Tebu bunian. Diorang cakap nama tebu ni adalah tebu bunian. Saya pun terkejut juga, tebu bunian. Adakah diambil dari kampung bunian? Sebenarnya bunian tu atas nama Melayu yang sinonimnya dengan benda-benda pelik. Dengan nama-nama pelik. Jadi kami ada keputusan letakkan nama tebu bunian tu supaya orang tertarik sikit. Nak rasa apa masalahnya ni dan apa rasanya. Dan alhamdulillah setiap orang nak try akan datang kembali. Alhamdulillah. Jadi rasakanlah tebu bunian kami. Sekejap lagi kita makan and then kita test sekali rasa air dia. Macam mana dia kelainan tebu bunian ni dengan tebu-tebu biasa yang ada kat pasaran. Saya makan dulu ya. Korang tengok tekstur dia ni. Nampak? Dia punya tekstur ni sangat cantik. Very clean. Dia tak ada kerak pun kat tepi ni. Sangat lembut. Tapi dia tak lembik. Dia lembut je. Okay. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Lembut. Kena pula dengan rendang daging dia. Yang pedas. Daging dia utang tebal sangat. Makan-makan lemang ni. Sikit pula menuai tu. Nikmatnya. Ini tebu pure gila. Dia punya manis dia memang saya tak dapat rasa ada campuran lain. Memang manis original tebunya. Mostly kadang-kadang ada orang tipu-tipu sikit kan, campur dengan gula, air gula. Ni tak ada. Dia punya manis dia memang manis tebu. Sekali-sekala korang ada terlalu area sini, singgah je. Rugi weh. Tapi yang saya tahulah, diorang cakap kalau datang sini kena datang awal. Macam sekarang ni dalam area pukul 5 lebih sekarang, waktu saya berada sekarang ni, saya sempat lagi.
nak dapat beli lemang dia dengan tebu dia. Kalau tidak, kau lewat je lagi. Habis. Video kali ni saya ada eksklusif interview bersama pemilik lemang. Abang ah. Dia pemalu orangnya sebenarnya. So tadi pun jenuh pujuk nak kata kita nak sembang-sembang sikit kan. Okay, abang ah nak tanya. Abang Muna ni saya datang, api dah tak ada. Pukul berapa abang ah start bakar lemang ni? Lepas zuhur tadi kami mulakan. Okey. Lepas tu ni dalam 10 minit lah. Terus apa kan? Tu ambil-ambil potong aja. Memang orang dah order. Orang kita dalam pukul 4 tadi kan? Dalam pukul 3.30 tadi. Dah start masak. Nanti kan marah lah. Start dah potong hantar-hantar rider apa semua kan? Memang lemang ni kami buat atas permintaan dia orang minta COD ni kan? Dalam musim PKPB ni memang kami meniaga macam ni. Yang ni dah berapa lama sebenarnya buat perniagaan lemang ni? Di sini saja 16 tahun dah. Ui lama. Di sini saja 16 tahun tempat ni. Ya itu permintaan dia di luar jangkaan kami lah. Alhamdulillah. Sampai tak mampu kami buat kan. Alhamdulillah. Bergaduh-gaduh semua yang minta maaf yang dia tak dapat tu. Air raya itu teruk. Alright geng. Saya setakat itu saja saya nak kupas pasal lemang dan juga tebu bunian kali ni. Saya nak sambung makan balik. Cakap banyak pun nak buat apa kan. Orang layan saya makan je lah. Jumpa lagi sikit fam. See you next video. Bye. Oh, jangan lupa subscribe, like, share. Okay?